Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi YouTube channel hari ini. Okey, hari ini saya dapat info daripada owner lah, owner yang inilah dia punya inilah dia punya bangunan yang dekat sini ni. Okey, owner maklum kat saya tadi masalah dia punya pengawal dinggi ni jenis 1.5 horsepower, jenis jenama Daikin, jenis industri yang besar tu. Ada problem lah sebab supply, dia kata supply dia on switch 20M tu tidak masuk ke inilah pengawal dinggi, tidak berfungsi. Secara tiba-tiba tidak berfungsi. Okey, saya dipanggil untuk ni untuk check balik. Okey, lepas ni kita pergi tengok. Dia pergi tengok pengawal dingin yang ni lah, yang saya maklumkan tadi tu. Okey, jom. Selamat menonton. Okey, jenis 1.5 horsepower yang besar ni, yang industri ni tidak berfungsi lah. Okey, saya nak check supply dulu kat sini. Switch yang 20M ni. Switch 20M saya akan tanggalkan skru 2 biji kat sini. Saya tengok supply ni masuk ke ada punya ni. Pipe ni ke pengawal dingin ni. Dia punya soket ni. Okey, ni soket 15M ni atas ni. Okey. Sekarang ni saya tengah running. Tadi yang dia mati tadi, dia punya supply ni masuk. Saya check ni, supply ke switch masuk. Untuk kompresor ni tak hidup. Saya tekan kat sini dan butter ni terus berfungsi. Blow dengan ni, dengan kompresor dia hidup. Dekat sini sudah sejuk lah. Ada sejuk sini. Tunggu yang 5 minit ke 20 minit ni dia mati atau tidak lah, kalau berfungsi dengan elok. Dia punya button ni apa dulu. Saya dah akan tutupkan cover ni balik. Saya dah kemaskan. Okey, saya biarkan tadi 30 minit tadi lah. Saya biarkan dia punya ni berfungsi dengan elok lah. Tidak ada masalah lah. Yang button tadi yang problem tadi. Okey, itu saja. Okey, saya dah kemaskan ni lah skru lagi soket 20M tadi. Okey, saya dah on balik tadi. Ni lah pengawal dingin tu berfungsi dengan baik lah. Okey, selepas saya check balik yang ni lah, yang owner bagi tahu tadi masalah pada pengawal dingin yang tadi yang tidak hidup. Saya sampai tadi saya check dia punya ni lah, dia saya buka kan cover switch 20M tadi. Saya check dekat live L1 ke pengawal dingin supply masuk. Lepas tu saya buka cover penapis di bawah pengawal dingin tu, saya check dekat supply terminal tu masuk ke pengawal dingin, tapi ke kompresor tidak masuk. Saya tak pasti dah masalah apa. Selepas saya ni lah, saya check apa semua kerosakan tu, saya dapati lah ada belakang dia punya box supply tu, yang box silver tadi, box steel tadi, belakang tu ada satu ni lah, satu button untuk ni lah. Saya rasa mungkin untuk research untuk pengawal dingin jenis ni. Saya pun jarang jumpa lah untuk pengawal dingin yang untuk baiki jenis pengawal dingin ni. Tetapi selepas saya cek, saya cuba tekan tadi, berfungsi. Pengawal dingin tu berfungsi dengan elok lah, dengan baik. Saya biarkan dalam 30 minit tadi, pengawal dingin tu tidak mati lah. Berfungsi dengan elok. Saya pun dah maklum pada owner, pengawal dingin tersebut ni berfungsi dengan elok lah. Boleh digunakan balik. Okey, sekiranya bermanfaat, mohon share, subscribe, komen channel saya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jom DIY.